Halo, kembali lagi bersama saya di Ramadhani Gaming. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah resource pack bernama Basa Jawa Pack. Jadi resource pack ini akan menambahkan Basa Jawa ke dalam Minecraft, khususnya di Minecraft Bedrock Edition. Jadi di sini saya akan pasang resource packnya. Oke, saya akan menuju ke sumber daya. Di sini sudah ada Basa Jawa Pack. Nambahake Basa Jawa ing Minecraft by Ramadhani Gaming. Jadi ini menambahkan bahasa Jawa ke dalam Minecraft, dan resource pack ini saya buat sendiri. Ini saya buatnya sekitar seminggu. Oke, saya akan aktifkan, kemudian kalian tinggal kembali. 2 hours later. Oke, di sini sudah terpasang. Setelah terpasang, kalian kembali ke pengaturan, kemudian menuju ke bahasa atau language. Di sini ada beberapa bahasa, di sini ada Italiano, dan di bawah Italiano ada Basa Jawa Indonesia. Wow. Jadi ini ada bahasa Jawa, saya akan pencet, dan di sini langsung ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi di sini ada pengaturan, kemudian ada ini ada mencet. Seperti ini ada mencet, kalian bisa lihat ada hancur no blok, geter, balik no sembuye. Dan di sini untuk bahasa Jawanya ini seperti ini ya, hancur na blok, cuma bacanya itu hancur no blok. Jadi seperti itu. Di sini untuk di menu utama ada ngon ganti, ada dolin, pengaturan, toko. Saya akan dolin. Nah di sini ada beberapa tombol, yaitu dunyo, konco. Di sini ada tambah no konco dan gabung nang realm. Kemudian di sini ada server unggulan, ya ini server. Oke, saya akan buat dunia baru, ini gawe dunyo anyar. Oh ya, di sini untuk bahasa Jawanya mungkin agak nyampur ya. Jadi antara bahasa Suroboyoan sama agak halus gitu. Oke, di sini ada jeneng dunyo, dunyo kula, pertahan urip, di sini ada kreatif. Dan ini non aktif no prestasi. Ini ada peringatannya dalam bahasa Jawa, dan ada tombol lanjut no dan balik. Oke. Kemudian di sini ada bonus penyimpanan, saya akan ini ada muatan ke batas. Di sini ada tampil no koordinat. Oke. Di sini ada opsi dunyo, di sini ada geni jalar, letakan dinamit, ada trap ubin. Kemudian di sini ada eksperimen, lalu di sini ada cheat, di sini ada aktifkan cheat, education edition. Kemudian di sini ada awan terus. Awan terus itu siang hari terus, siklus dinten itu siklus siang hari, siklus harian. Di ada moblayu, siklus cuaca. Kemudian di sini ada multi pemain. Di sini kemudian ada add-on. Di sini untuk bahasa Jawanya masih belum 100% ya, tapi setidaknya mungkin 80%. Oke, saya akan gawe. Kemudian di sini untuk ini sudah berubah juga, ini Pulau Lusi. Ada ini kali Brantas kuwi kali terpanjang ke kalih ing Jawa. Kemudian ada Wonogiri kuwi kabupaten ing Jawa Tengah sing diapit provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sisih kulon. Malang kuwi adem. Jadi ini sudah saya ubah untuk ininya apa namanya ya, tulisan yang ada di saat memuat paket sumber daya ini. Nih, Kabupaten Banyuwangi kuwi kabupaten paling gede nang Pulau Jawa. Dan di sini membuat dunia sabar nggih. Ya, saya sabar. Seperti ini. Dan ini sudah memuat. Oke, ini kalian bisa melihat di sini ada pencet T utawi return kangge buka abrolan. Kemudian ini adalah penyimpanan. Ini ada beberapa item. Oke, di sini kita mulai dari sini ada balok suket. Jadi ini ada balok suket atau blok rumput. Kemudian di sini ada godong egg. Jadi daun itu adalah godong. Untuk nama pohonnya ini tetap egg ya, oak egg.
Kemudian, oh ya, di sini ada lanjut no dolalanan nih, toko, simpan dan metu. Ya seperti ini. Saya akan lanjut no dolalanan nih. Di sini untuk birch namanya adalah godong jati, batang kayu jati. Jadi ini untuk birch namanya saya ganti menjadi jati karena dia warna putih mirip dengan jati. Seperti itu. Oke. Di sini juga ada ini tanaman rembet. Kemudian untuk tanahnya ini adalah lemah, ya lemah. Itu tanah. Kemudian juga untuk batunya ini ada batu adalah watu. Ya seperti ini. Jadi ada batang kayu jati ini seperti itu. Oke, saya sudah berada di daerah village. Di sini untuk villagernya sendiri ini adalah ini dia endok pemuncul wong deso. Jadi ini endok pemuncul wong deso. Oke, di sini ada watu bulat lumuten. Ini harusnya watu bundar. Oke, saya akan menuju ke blacksmith. Di sini ada furnace, namanya adalah kompor. Kemudian di sini ada dandani dan lepasno saking sihir. Ya, ini sepertinya bentrok sama tombol silang. Dan ini ada lawang egg. Dan di sini ada penyimpanan, ada berlian, emas batangan, apel, dan baju besi. Jadi ini hampir semuanya sudah berboso Jawa. Di sini ada ini kambing, domba. Kalau domba tetap domba ya. Kalau kambing itu baru wedhus. Oke, saya akan di sini ada barang, ada peralatan dan konstruksi. Di sini barang ada rak buku, ini panggon turu. Jadi ada panggon turu berbagai warna, bahasanya sudah jadi boso Jawa. Yaitu panggon turu, bahasa Indonesianya adalah tempat tidur. Di sini ada penanda, berbagai macam penanda. Penanda ek, ada penanda jati, penanda cemara. Untuk spruce itu cemara ya. Kemudian ada timbo, tulisannya timba, ada susu, timbo banyu. Kemudian ya, ini ada timbo lahar, ada timbo isi kod, isi salmon, lalu ada yang isi iwak tropis. Kemudian ada ini serbuk salju dan isi axolotl, ada isi brudu. Kemudian di sini ada meripat ender, mutiara ender. Ini ada apalagi, ada perahu kalian penyimpanan. Ada beberapa perahu kalian penyimpanan. Ini perahu bakau kalian penyimpanan. Ada rel sepur. Kemudian ada sepur tambang dengan isinya. Ini ada sepur tambang. Kemudian di sini di kategori alam. Di sini ada watu basalt. Kemudian ada watu, beberapa jenis batu, ada andesit, watu ireng, dan ada watu sabak. Ini adalah deep slate, yang ternyata deep slate sendiri dari kata slate, dan slate sendiri memiliki arti batu sabak. Namun kalau di bahasa Indonesia versi Minecraft itu jadi batu tulis, karena saya coba di Google terjemahan juga jadi batu tulis. Jadi yang sebenarnya watu sabak ya. Karena itu jenis batu dari namanya yaitu slate. Jadi ini ada watu sabak poles, kemudian ada kecubung, balok kecubung. Jadi kecubung itu ametis, itu kecubung. Ada godong drip gede. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba ini mengobong diri. Jadi untuk pesannya sendiri ini panjenengan anu muncul kembali. Nah, di sini itu pesannya juga jadi boso Jawa, yaitu kobongan. Ya, seperti itu. Nah, itu juga itu mode permainan panjenengan diganti. Oke, ini saya akan coba nyemplung lava. Dan pesannya adalah nyemplung lahar panas, ya. Seperti itu.
Oke, kalau misalnya berenang terus seperti ini muncul kembali, maka di sini pesannya adalah kelem. Jadi tenggelam, kelem. Jadi itunya juga saya sudah basa Jawain. Oke. Kemudian di sini untuk di bagian seperti ini juga saya sudah ganti seperti ini untuk mengatur waktu. Di sini ada subuh, isu, awan, sore, maghrib, dan wengi atau dalu, malam. Jadi ini ada subuh, misalnya saya mau subuh, dan ini sekarang subuh. Jadi seperti itu untuk review resource pack bahasa Jawanya. Bagi kalian yang ingin mencobanya, kalian bisa download di deskripsi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat silakan diklik like. Kalau misalnya tidak bermanfaat silakan dislike. Sampai jumpa. Thank you.